Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Mega Vlog Sapi. Kali ini saya ada di Pasar Hewan Bunda Legi yang ada di Malang, Jawa Timur. Dan saya kesini pas pasaran lagi. Dan ini kita akan coba lihat untuk harga sapi jumbo saat ini. Ini ada sapi jumbo di belakang saya. Kita akan tanya-tanya untuk harganya. Buat teman-teman yang mau beli atau mau jual bisa datang langsung ke sini Pasar Setiap Legi sama Pon. Oke, langsung aja kita akan lihat harga untuk di awal bulan Agustus seperti ini. Oke, teman-teman, saya sudah ada di Pasar Hewan Bunda Legi yang ada di Malang, Jawa Timur. Dan saya kesini pas pasaran lagi, tepatnya hari Kamis lagi di tanggal 3 Agustus ini 2023 nih. Saya akan coba lihat harga untuk di bulan awal Agustus ini seperti apa, teman-teman. Kita akan coba tanya-tanya sama bapak pedagangnya ya. Buat teman-teman yang mau beli atau mau jual bisa datang langsung ke Pasar Hewan Bunda Legi ya, di Malang, Jawa Timur. Ini kita akan coba lihat harga untuk di bulan Agustus seperti ini. Kayaknya ada di sebelah sana ini sudah laku ya. Kalau di sisi kan sebelah sini. Nih, seperti ini kondisinya, teman. Untuk sapinya ada, cuman enggak begitu sepi. Nih. Enggak pira sampean? Iki apa iki? Eh, karo iki ge tayu. Enggak pira? Aku 16. 16. Pegonan. Betin jantan ya? Super ya. Heeh, super nih anu nek Pak kepalae. 16 juta. Nego. Nego ya, bisa nego 16 juta. Tak coba lihat sebelah sini. Ah, ini kayak ada yang jumbo, lihat teman-teman. Ini ada yang menarik yang jumbo. Ini sudah, ini kalau sudah disikat seperti ini juga sudah laku. Weh, ini juga ini pendek, cuman suwemok seperti ini. Ini tinggi. Ini gak dari sini kan ya, Pak? Ini gak dari sini ya, maksudnya. Harga berapa ini ya? Jumbo sendiri gitu. Nih, paling jumbo ini nggak tahu harganya, teman-teman ya. Kita akan lihat dari sebelah sana aja untuk harganya. Ini kita nggak tahu harga yang besar. Halo, sebelah sini lumayan. Ini seperti ini, agak memang masih agak sepi ya untuk pasar hewan Bunda Legi. Barangnya habis kemarin. Bawa berapa teman Pak? Pur mana nih teman? Dua aja. Ini minta harga berapa ini Pak? 35 ini. 35. Satu ekor ini. Yang satu nih? Yang satu 32. 32. Ini 35. Harga makin turun apa naik Pak? Turun. Enggak turun ya. Harga agak turun katanya. 32 ini teman-teman. 32 ini juga masih dinegosiasi. Ini masih dinegosiasi. Minta harga di 32 sama 33. Ini ada yang baru datang, si mental buat penggemukan masih bisa ini tuh. Penggemukan. Ini 32 sama 33 teman-teman. Ini miliknya siapa ya? Ini bakalan. Nah, ini punya Pak Antut. Punya Bapak E. Ini punya Pak Dut. Minta harga berapa ini Pak Dut? 60. Dua ekor. Minta harga 60 ini dua ekor seperti ini. Berarti satunya minta harga di 30-an ya, teman-teman ya. Ini juga masih dinegosiasi. 60 dua ekor. 60 dua ekor. Ini seperti ini. Ini untuk kaki-kakinya. Nih harga masih stabil menurut saya ya, masih stabil tetap aja. Bawa berapa semen Pak? Bawa dua. Mana? Oh ini
Kamu nasi aku pun enggak? Enggak. Minta harga berapa? 21. 21. Udah ada yang nawar, Pak? Ditawar 20 seperempat. Oh, ditawar 20.750, minta di 21. Minta di 21. Ayo Dini sampean. Ayo 22. 22. Ya, 41. Dua piro? 41. Loro 41. Lor 2 ekor 41. Nih, buat bakalan ya anu ya pengumuman ya. Nih, bisa langsung dihubungi nomornya Mas berapa? 0857 3397761. Ulangi-ulangi. 0857 3397761. Oke. Akun TikTok-nya ada? Oh iya, mengikuti ya. Oke, ini tadi buat teman-teman yang mau beli sapi bakalan buat penggemukan ya, bisa ke Mas. Seperti ini, harga berapa, Mas? 2 ekor 41. Nih, bakalan penggemukan 2 ekor 41. Sing item ndek sapa? Enggak ro. Oh, bawa 2 ekor iki, Man. Oke. Okay. Oke, okay, ini buat penggemukan ya, teman-teman ya. Ini maksudnya masih penggemukan. Nih, kita lihat lagi nanti bakal-bakalan penggemukan maupun pedaging ya sebelah sini. Ini juga sudah banyak yang laku. Nih, yang jumbo itu enggak tahu ini harga berapa ya. Iya, iya, iya. Iya, minta harga berapa? 20. Ya. Segini? Minta 23.500. Minta 23.500 ditawar 20. Harga ini makin naik apa makin turun, Pak? Kalau sekarang ini ya naiklah. Agak naik ya. Tapi agak laku dah. Sebetulnya agak kecil lah. Tapi banyak langka ya, Pak ya? Ya. Ini banyak sapi jumbo langka. Ini laku berapa ini, Pak? Ini enggak ada ini. Enggak tahu. Itu punya bapakmu itu ditawar 2500. Ini? Ya, 2500. Yang ini minta di ditawar 20, ini minta harga di 2500, Pak. Ya. Sudah ada yang nawar? 2500 ditawar. 2500. Ditawar 2500. Iya. Iki kok malah ditawar 20? Enggak ada. Wis. Nih, ditawar 2500 ini. 2500 nih, bakalan ya teman-teman ya, bakalan. Ini harganya masih stabil seperti ini. Ini juga banyak yang masih baru datang ya, baru datang. Banyak yang baru datang. Ini nggak tahu ini yang jumbo itu harga berapa? Saya juga masih penasaran. Yang jumbo itu harga berapa, Pak? Pak Yudhira, nggak tahu. Ini siapa ya? 37. Oh, 37 teman-teman ternyata ya. Ini sapi jumbo, ini pagi langsung laku. Ah, ini harga di 37 segini. Ini buat kalau sini kan biasanya ya, ini dipotong teman-teman ya. Kalau sebelah sini biasanya dipotong. Ini harga di 37. Mantap. Ini langsung dari tadi katanya, ini tadi dapat info baru datang, ini langsung laku teman-teman. Langsung laku. Ini juga masih dipantau, masih dinegosiasi. Kondisinya seperti ini. Lumayan rame ya untuk pasar hari ini daripada kemarin. Nah, ini ada juga. Kalau dessert sudah laku juga. Ini juga baru datang teman-teman, sapi limusin. Limusin apa pegon ya? Pegonan. Nanti kita akan coba lihat lagi dari bedaknya sebelah sana ya. Biasanya miliknya Mas Gendut sebelah situ. Nanti kita akan coba tanya-tanya sama Mas Gendut itu untuk hari ini atau untuk sapi jumbo hari ini gimana. Ini juga banyak yang datang. Ini dari petani-petani juga banyak hari ini teman-teman yang mau cari sapi bakalan. Untuk bagian sapi betina ini seperti ini, untuk sapi betina lumayan ya. Ini yang mau cari sapi bibitan, lapaknya di sebelahnya tengah pokoknya lah, daerah tengah, deketnya sapi jumbo.
Ini untuk hari ini lumayan rame. Untuk harga katanya tadi memang sedikit turun untuk harganya ya, tapi untuk barangnya agak langka. Menurut saya sih masih stabil ya, untuk harganya stabil teman. Seperti kemarin-kemarin. Nanti kita akan kegeser lagi ke lapak selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton di video saya, yang sudah like dan yang sudah subscribe. Yang belum subscribe jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini, dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Injes.